Presiden Joko Widodo bersama dengan istrinya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menyempatkan untuk memakaikan jaket langsung kepada salah seorang warga. Diketahui saat melakukan kunjungan kerja, Jokowi memakai jaket warna hijau bertuliskan G20. Orang nomor satu di Indonesia itu melepas jaket yang dikenakannya, kemudian memakaikannya kepada seorang warga. Kunjungan tersebut dilakukan pada Kamis lalu. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi turut memberikan bantuan sosial kepada para warga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.